1M Das Boss Baby, ayo. Gila itu apa tuh? Gila apa nih? Hanzo Legendary, Can Rat, Can Fly, Full Grown. Gila ini apa guys? Langsung 3. Wah apa ini guys? Snowy Full Grown. Guys ini apa ini? Ini hewan apa ini? Oke kita trading 3 red potion ke dia lagi. Wow, dia ngasih apa aja nih? Dia ngasih ini 1 right sama ini skeleton. Skeleton ini langka gak sih? Skeleton apa tuh namanya, dinosaurus play. Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dav, dan di game Adopt Me lagi. Ya di game kali ini kita akan bersosial eksperimen. Di sini kita akan mencoba-coba gimana kalau kita trade a right potion. Iya, kalau kita trade right potion apa yang akan kita dapat ya. Jadi di sini kita akan coba mencari orang, kita akan ajakin trade, dan juga kita lihat apa yang akan dia berikan kepada kita kalau kita memberikan ini right potion. Dan sebelum memulai eksperimennya, jangan lupa buat kalian yang baru datang ke channel ini untuk klik tombol subscribe dulu. Di subscribe kalau udah, jangan lupa juga di like, dan kalau udah juga terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung aja kita bakalan ke kota ya. Kita bakalan OTW ke kota ya, langsung kita cari-cari siapa yang mau nge-trade. Ini dia mau gak? Kita ajakin trade. Woi, mau trade gak? Ya ampun, dia nggak mau. Oke lah, kita langsung aja ke kota. Oh, dia mau nih. Oke. 3 red potion. Oke, apa yang akan dia kasih ke kita? Elizabeth. Kenapa bed normal? Catherine, jelek ya, jelek, gak mau ya. Masa 3 red potion kita dikasihnya itu? Oke, kita cari lagi ya. Selanjutnya apa yang kita bisa dapet coy dari 3 red potion ini? Apakah dapet yang akan bagus-bagus ya? Kita ke vehicle dulu, kita naikin aja nih. Naik hoverboard. Oke, let's go, hoverboard warna pink. Gila, kece banget ya, cowok banget ini ya. Hup, stop, halo. Kita trade si Agnet Zulu. Agnet Zulu, trade toy Agnet Zulu. Ayo tolong diterima. Oke, food 3. Oke, 3 red potion. Apa yang akan dia berikan? Kenapa cuman coco trend doang? Jelek coco trend. Kasih dong yang lebih bagus lagi. Wah, nggak mau. Bisa-bisanya di ACC ya. Wah, dia udah already in trade. Wah, gila, Kitsune ini kayak ekor 9. Kayak QB ya dia. Dia kayak QB bentuknya. Ini, ayo trade. Mana sini Sultan di sini? Ayo kita trade. Sultan sini Sultan, ayo trade. Gak ada yang mau trade dong, parah. Dia kali mau. Wah gila, ada kereta dong. Rusuh sekali keretanya. Ini mau kali, dia mau kali. Roblox code 22. Nah dia mau nih Roblox code 22 nih. Ayo nih, ayo keluarin apa yang kamu punya. Ayo keluarin. Parah, nggak ada apa-apa nih. Ini yang trading semuanya nggak kaya-kaya ya. Kita ganti server aja kali ya. Kita ganti server yang isinya sultan semua, gimana nih? Oke, kita bakalan ganti server ya. Kita bakalan ganti server yang isinya sultan semua mungkin. Wow, gila dia punya ini. Coba kita ajak trading, apakah dia mau? Kita ajak trading ini coba 3 trade potion. Ayo keluarkan apa yang kamu punya. X1 loan only. Wow, T-Rex legendary guys yang dia kasih. Worth it gak nih? 3, gila 3 red potion cuma dapet T-Rex doang. Waduh. Kasih lagi dong. Wah, dikasih fossil egg. Aduh, kurang ya. Kayaknya sih kurang worth it ini. Enggak deh, enggak ya. Bagus mungkin ya legendary pet T-Rex ya, bagus mungkin. Samira apa aja. Wah, dia juga malah ngasih red potion juga ya dia. Ayo 3 nih red potion nih, keluarin nih apa aja nih. Ya ampun, dia malah kosong dong. Dikira mau ngasih gratis. Oh, si Jamaikan ya, dia yang tadi ya. 3 red potion, gila dia banyak banget ininya dong. Kita dikasih sama ini apa nih. Gila banyak banget hewan ini, sama coco train, sama ini ada flynya ya. Ah, kurang worth it guys ini. Ini nggak ada yang mau ngasih kita yang lebih bagusan dikit ya. Apa yang dia bisa kasih? Ya ampun, cuman coco train doang.
Oh, Dingo, dia ganti Dingo ya. Apalagi, tolong yang legendary lagi dong, legendary. Kita tiga legendary ini loh. Waduh, tidak. Aduh, apa lagi itu? Waduh, kayaknya tidak bisa ya. Tidak worth it ya, tidak seimbang ya guys. 3 red potion sama ini ya, tidak seimbang sama sekali ya. Ternyata red potion ini susah juga ya buat mendapatkan sesuatu yang bagus ya. Wow, Kitsune legendary, apalagi Rabbit, Pritin, Bat newborn, Dog newborn, Lizzie newborn. Ini apa nih? Lazy Float. Sama Able Battle. Protein Battle Rattle. Ya ampun, tidak ada yang legendary, satu doang ya yang legendarinya ya. Enggak worth it ya, kita tiga ini ya, tiga red potion ya, dia cuman satu doang yang legendary. Waduh, Declin. Kita mencari yang bagus banget, enggak ada nih yang mau ngasih bagus-bagus banget, enggak ada nih. Aesthetic Cupcake 20. Aesthetic Cupcake 20. Ayo, moga nih. Tiga red potion forever. Ginger Cat newborn ultra rare. Apa masa ini doang? Royal Egg, gila, siap. Royal Egg legendary ternyata dia ya. Apalagi Monkey Teen, tolong kasih yang lebih-lebih wow gitu, bikin wow gitu. Kita butuh sesuatu yang bikin menakjubkan guys. Kalau ini doang mah tidak menakjubkan sama sekali ya. Tidak menakjubkan sama sekali. Tolong yang lebih wow lagi ya. Oke, kita cari lagi siapa lagi di sini yang lebih wow lagi. Kita lihat dari orang-orang yang kelihatannya sultan ya. Wah, ini coba kelihatannya sultan gak nih. Ayo, 3 red potion. Wow, gila, telur fly and ride ya, bisa terbang sama bisa dinaikin. Turtle ini mah kodok ya, kodok. Nggak mau ya, kita nggak mau juga ya. Siapa lagi di sini, dia mau gak nih? Dia mau nih. Coba kita kasih 3 red potion. Apa yang mau dia berikan ke kita ya? Apa yang mau dia berikan ke kita? 3 red potion. Kenapa? Ya ampun, dia nggak mau trade sama kita dong. Siapa lagi? Dia. Coba. Oke, langsung aja kita kasih. Ini yang tadi ya. Oh, ini yang tadi. Nggak jadi deh, ini yang tadi, coy. Wah, gila nih yang dalam mobil, kayak sultan nih yang dalam mobil nih. Oke, dia mau nih. Coba kita kasih ini ya. Kita kasih 3 red potion. Wah, Kitsune R. Right, alright, bisa dinaikin. Ini doang, ayo lagi dong. Ini doang nih. 3 loh ini loh, 3 red potion loh. Ya itu doang, gak mau dong. 1M Dust Boss Baby, ayo. Gila itu apa tuh? Gila apa nih? Hanzo legendary, can rat, can fly, full grown. Gila ini apa guys? Ini pet apa ini? Langka gak ini? Monyet ya, kelihatannya sih pet monyet ya. Kelihatannya pet monyet guys. Gila, keren juga sih legendary. Deng. Ayo keluarkan yang terbaik. Kenapa yang ini doang? Dia keluarin apa? Cat, brownie, snow cat. Cat juga, ayo dong. Yang legendary yang lebih wow, ada gak nih? Gak ada juga ya. Tidak ada yang menakjubkan ya di trade kali ini ya. Oke, si NS kan kita ajak trade 3 red potion nih. Apa yang mau dia kasih nih? Wow, gila, bintang ya. Bintang, starfish. Terus sama ini, Kitsune Fly sama Raid ya. Kitsune Fly sama Raid sama 2 starfish buat 3 ini. Menurut kalian worth it gak? Kayak kita decline. Menurut kalian di sebelum-sebelumnya di trade-tretan kita ada yang worth it gak? 3 red potion sama apa gitu yang tadi pokoknya sebelumnya. Kalau menurut kalian ada yang worth it, kalian komen ya di bawah. Kalau nggak ada yang worth it, kalian komen juga di bawah. Atau ada yang worth it banget gitu, kayak untung banget 3 red potion dapat apa gitu, kalian komen ya di bawah ya. Soalnya gue juga belum terlalu ngerti gimana barang-barang di Adopt Me ini ya. Kita coba ajak-ajakin trade-trade sultan di sini ya. Sultan di sini kita ajak-ajakin trade ya. Langsung 3. Wah, apa ini guys?
Snowy full grown. Guys, ini apa ini? Ini hewan apa ini? Wow, dikasih ini juga, dinosaurus, dilopsaurus. Ya, yang tadinya hilang dong. Ya, pada keren ya tadi yang tadi ya. Kayaknya yang tadi keren banget tuh. Coba dia kita ajak trade. Oh, dia mau nih. Oh, ini yang tadi ya si Enes. Enes Chan Baturuk. Oh, ini tadi udah nggak jadi ya. Udah tadi kamu ya. Coba dia lagi. Ayo mau dong. Ayo, nice Amalia. Nice. Oke, sip. Apa ini? Cat newborn. Ini tadi udah kayaknya deh. Wow, Griffin dia ngasih Griffin fly dan ride. Terus dua dinosaurus, satu monyet. Telur. Waduh, enggak ya, diklaim ya. Menurut kalian gimana, guys? Dari semua trade yang tadi kita trade, apakah ada yang sangat worth it bagi aku Dav ya, 3 red potion ini? Karena di sini kita hanya social experiment doang, guys. Kita tidak meng-ACC-nya ya. Kita tidak akan menerimanya ya. Kita hanya cuman ini doang. Wow, gila kita dapat ini, guys. Skeleton thread. Wow, ini juga. 2. Ya ampun, gila, keren banget. Wow, gila. Oke, kita trading 3 red potion ke dia lagi. Wow, dia ngasih apa aja nih? Dia ngasih ini, 1 right sama ini skeleton. Skeleton ini langka gak sih skeleton? Apa tuh namanya, dinosaurus fly sama red? Wah, sama ini enggak ya, kita decline ya. Itu kira-kira kita bro, itu worth it gak sih guys kalau kita ACC guys yang itu guys? Gila. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja video kita bersosial eksperimen. Ketika kita pakai red potion, apa yang akan kita dapat? Ternyata yang kita dapat tuh nggak terlalu wow banget ya, nggak terlalu bikin kaget. Dan menurut kalian gimana sama trade gua yang tadi sebelumnya? Apakah kita untung? Apakah ada yang kita untung banget gitu? Red potion kita dapat apa gitu? Atau kita tadi semua rugi semua? Jangan lupa kalian yang ngerti Adopt Me langsung aja komen di bawah. Dan bagi kalian yang belum like video ini, jangan lupa di like dulu. Jangan lupa di subscribe dulu. Thank you juga yang udah nonton sampai habis. Ini kenapa nih dia ngajak trade si Ceda nih? Ceda. What? Dadah semuanya.